Kita berikan tepuk tangan yang meriah, persembahan tari dari Sagar Seri Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa barik lana fi umurina wa absarina wa asma'ina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa likafatil mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars HDCI. Thank you.
Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, sambutan Ketua HDCI Pekanbaru. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat untuk Bro Herlan berkenan ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran Forkopimda yang berkesempatan hadir pada acara Kernas kali ini, dari Pak Gubernur yang mewakili, dari Pak Kapolda Riau atau yang mewakili, dari jajaran Danrem atau yang mewakili, dan dari Pak Kajati yang mewakili, dan wakil dari Wali Kota Pekanbaru yang kami hormati, serta yang kami hormati juga pengurus-pengurus dari HDC Pusat, Bro Sahroni yang kami banggakan, Pak Nanan selaku senior di HDCI, para pembina dari HDC Pusat, rekan-rekan pengurus, Pengda, dan Pengcap seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara Rakernas HDCI tahun 2024. Kami juga mengucapkan selamat datang di Bumi Lancang Kuning dalam acara Rakernas kali ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah acara kali ini dihadiri lebih dari 70% dari pengurus Pengda dan Pengcap seluruh Indonesia dengan tujuan melakukan suatu kegiatan berupa rakernas dan munaslupsus terkait pembicaraan-pembicaraan ke depan mengenai organisasi HDCI. Tentunya acara ini bertujuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan demi kebaikan HDCI ke depan dan untuk HDCI kita semua. Kami sebagai tuan rumah menyampaikan ribuan terima kasih atas penunjukan tempat Rakernas di Pekanbaru yang bersamaan dengan acara Sumatera Baweki yang ke-6. Penunjukan ini juga sangat memberikan dampak yang positif bagi kami rekan-rekan HDCI maupun masyarakat Pekanbaru khususnya, di mana di dalam kegiatan-kegiatan ini kami melibatkan semua unsur UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Kawan-kawan semua, dalam penyambutan kami tentu ada satu hal yang membuat Bapak-bapak, kawan-kawan semua merasa tidak nyaman. Tentunya itu merupakan suatu evaluasi bagi kami ke depan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa selain acara Munaslupsus tadi, Munaslupsus dan Rakernas tadi akan menghasilkan, kita harapkan akan menghasilkan suatu inovasi dan terobosan-terobosan dan aturan-aturan ke depan yang membuat HDCI tentunya seperti kita harapkan sesuai slogan kita menjadi HDCI yang hebat, HDCI yang dapat diterima seluruh lapisan masyarakat, HDCI yang tidak punya batas, HDCI yang peduli. Kita harapkan itu semua menjadi ciri khas kita sebagai organisasi di
Indonesia. Di samping dari sisi organisasi, kita juga berharap bahwa HDC menjadi suatu contoh dalam kehidupan kita bermasyarakat di keseharian kita. Akhirnya marilah kawan-kawan kita sama-sama melaksanakan Munas Lupsus dan Rakernas ini dengan penuh rasa gembira, penuh rasa persaudaraan, dan penuh rasa kesukacita. Dan semoga acara ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang semua kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. HDC hebat. Wah, kurang seru nih. HDC hebat. Sekali lagi, HDC hebat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ketua HDCI Pekanbaru, Bro Herlan. Bapak Ibu, Bro Ensis yang berbahagia, untuk selanjutnya sambutan dari Kapolda Riau yang akan diwakilkan oleh Dirlantas Riau, Kombespol Taufik Nur Hidayat SIK MH. Kepada Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat dan yang kami muliakan serta kami banggakan, orang tua kami, senior kami, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Nana Suwarna. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Ketua Umum HDCI periode 2021-2028, Bapak Ahmad Sahroni, terima kasih. Yang terhormat dan kami banggakan, pengurus HDCI di tingkat pusat, yang kami hormati Bapak PJ Gubernur, hal ini diwakili oleh dari Kepala Dinas Kominfo, yang terhormat Bapak Danrem atau yang wakili, kemudian yang kami hormati Bapak Kajati atau yang wakili, yang kami hormati dan kami banggakan para pengurus daerah HDCI dan pengurus cabang yang ada di gedung serbaguna ini. Tentunya pertama-tama marilah senantiasa selaku umat yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, dan tentunya keselamatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan Rakernas Munas Lupsus yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru. Mohon izin permohonan maaf dari Bapak Kapolda, seyogyanya beliau berkesempatan hadir pada pagi hari ini karena beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau mengamanahkan kepada kami selaku Direktur Lalu Lintas untuk menyampaikan sambutan. Namun demikian kami mohon izin Bapak Ketua, kami hanya menyampaikan sedikit. Yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh para klub HDCI di seluruh Indonesia yang mungkin terwakilkan yang hadir di Kota Pekanbaru. Di sini kami menyampaikan bahwa Provinsi Riau itu terdiri dari 12 kabupaten, di mana Provinsi Riau ini adalah perbatasan dengan 3 provinsi yang tetangga. Yang pertama adalah Provinsi Jambi, kemudian Provinsi Sumatera Barat, dan selebihnya Provinsi Sumatera Utara. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan personil yang ada di lapangan bahwa beberapa saudara-saudara kita yang berangkat menuju ke Pekanbaru melalui lintas timur maupun lintas barat. Kemudian daripada itu kami juga menyampaikan selamat datang di bumi Lancang Kuning, Pekanbaru,
Di sini kita sampaikan bahwa saat ini untuk Kota Pekanbaru memasuki smart city, tentunya di sini ada indikator-indikator yang bisa menjadikan tanda bahwa smart city itu adalah sebagian daripada enabler atau mitra yang menghubungkan dengan teknologi informasi. Kita ketahui di Kota Pekanbaru sudah banyak teknologi yang sudah terpasang, itu adalah bagian daripada edukasi kami sekaligus penegakan hukum secara etle, di mana di situ ada etle yang sudah terpasang di beberapa titik. Kemudian juga ada RTMC yang kami sudah miliki untuk memonitor dan sekaligus memantau situasi kamseltip terlantas di wilayah hukum Provinsi Riau. Kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi kepada seluruh pengendara, khususnya pengendara roda 2 juga dari Direktorat Lalu Lintas, di situ ada ISDC yang di mana di sini namanya adalah ISDC atau Rio Safety Command Center, yaitu di situ bagian daripada pelatihan atau pembelajaran pemahaman kepada masyarakat yang di mana di situ akan diuji dari secara teori maupun praktek. Ini bagian daripada Kota Pekanbaru akan menuju ke smart city yang itu akan nantinya di selenggarakan secara integrasi menggunakan sarana teknologi informasi yang nantinya akan mungkin berkembang. Kemudian dari geografis, Pekanbaru juga provinsi yang menghubungkan dengan provinsi tetangga, di sini ada jalan tol, di mana ada dua jalan tol, yang pertama Pekanbaru menuju ke Bangkinang sejauh 64 km, kemudian jalan tol dari Pekanbaru menuju ke Dumai, ibu kota Dumai, ulangi kota Dumai sejauh 104 km yang nanti tersambung menuju ke Sumatera Utara. Demikian yang mungkin kami sampaikan sekelumit terkait dengan karakteristik daripada wilayah ibu kota Riau atau Pekanbaru. Tentunya kami di sini sebagai Direktur Lalu Lintas, kami juga tidak kalah untuk menyampaikan beberapa inovasi, mohon izin Pak Ketua, bahwa saat ini dari HDJI melaksanakan kirab bendera Merah Putih. Kemarin kami dari Ditlantas melaksanakan inovasi yaitu lomba mendesain helm SNI Merah Putih, Bapak. Jadi sebanyak 2.000 lebih peserta yang mendesain helm Merah Putih SNI, yang ini adalah kami memiliki tujuan untuk mengajak, mengedukasi masyarakat untuk bisa terbiasa selama berkendara untuk mengenakan helm SNI. Pada saat memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 dari Ditlantas Polda Riau menyelenggarakan lomba desain helm. Dan kita melihat bahwa desain helm ini nuansanya adalah menggambarkan bahwa pahlawan-pahlawan yang sudah menjadi bagian dari untuk meraih kemerdekaan itu tergambarkan di dalam helm desain Merah Putih. Kemudian yang berikutnya juga kami selenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya adalah bagian daripada kampanye keselamatan lalu lintas. Smart City tentunya didukung dari ada 5 pilar. Yang pertama adalah bagian daripada grand strategi menuju Indonesia Emas, bahwa budaya tertib lalu lintas merupakan salah satu indikator untuk menuju ke grand strategi Polri Indonesia Emas tahun 2045. Di mana di situ ada 5 pilar. Yang pertama adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, kemudian penegakan hukum, kemudian infrastruktur, kemudian teknologi, serta kerjasama partisipasi. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat atas terselenggaranya Rakernas Munas Lupsus di Kota Pekanbaru, senantiasa diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan dan kesuksesan. Dan kami juga menyampaikan nantinya setelah kegiatan mungkin ini selesai kepada saudara-saudara kami yang berdatang dari luar Provinsi Riau yang akan kembali menuju ke tempat masing-masing, kami siap untuk memberikan pengawalan bila mana nanti bisa dikomunikasikan sehingga bisa nanti kita berangkatkan menuju ke luar daripada Riau, menuju ke Sumbar maupun ke Jambi dan sebagainya, kita berikan pengawalan. Kemudian kami sampaikan juga berhati-hati karena saat ini kondisi cuaca hujan, kemudian ada beberapa jalan yang sedang perbaikan khususnya di wilayah Kampar dan yang menghubungkan dengan Kota Padang mulai Bukit Tinggi. Mungkin saat ini sudah mulai kembali normal.
Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf atas segala khilaf, dan kami sampaikan selamat atas terselenggaranya Munaslub atau Rakernas Munaslub di Kota Pekanbaru. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum HDCI, Bro Ahmad Saroni. Kepada Bro Ahmad Saroni, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman sehat. Kalau tadi kata Pak Nanan, yang tadi malam karaoke, mungkin kesiangan bangunnya. Loh Ririt, kenapa ketawa Ririt? Yang saya hormati orang tua saya, abang saya, Pak Nanan Soekarno. Yang saya hormati Pak Edwin, Sekjen, dan seluruh jajaran HDCI se-Indonesia yang telah hadir pada pagi hari ini. Para Forkopimda yang hadir dari Gubernur, dari Kajati, Dandrem, dan Wali Kota yang mewakili. Pandut udah bangun? Oh, kirain belum bangun gitu. Tadi malam soalnya gak diajak gitu. Dan alhamdulillah tadi Pak Kapolda yang mewakili, Pak Taufik, terima kasih. Hafal loh jalan sampai, ini mewakili Pemda ya, jangan-jangan tadi laporan. Luar biasa Pekanbaru, saya kedua kali ke Pekanbaru. Yang pertama menghadiri acara saudara saya, punya besan di sini di Pekanbaru, yang punya rumah sakit Aulia rumah sakit. Dan selamat buat teman-teman yang sudah riding sampai hari ini, tadi malam pada sampai, luar biasa. Dan kemarin harusnya saya membuka di Lampung, cuman karena kesleo jadi agak sedikit pincang kaki saya. Ini gara-gara sekjen nih ngajakin buru-buru. Dan hotelnya luar biasa, dinginnya ampun. Pananan kuat sekali, kita udah pakai tangan panjang aja masih kedinginan. Dan mudah-mudahan di Rakernas ini menghasilkan satu inovasi yang luar biasa, tentunya bukan pada kepentingan perorangan, tapi kepentingan pada organisasi HDCI sendiri. Kalau dulu Pak Nanan sudah 10 tahun membangun HDCI ini, dan Pak Nanan saya anggap adalah bukan sebagai seorang anggota HDCI saja, tapi sebagai satu penyalur HDCI ini makin besar, makin kuat, dan makin kuat juga nanti kita buat
satu aturan yang makin baik. Dan jangan pada kepentingan orang per orang dan atau kelompok. Dan kalaupun waktu dinamika terjadi pemilihan ketua umum, itu hal biasa. Dan alhamdulillah perjalanannya sampai hari ini, dinamikanya terus membaik dan terus menjadikan HDC ini adalah rumah besarnya kita semua. Jadi jangan ada ego sektoral atau seolah-olah atau apalah namanya. Tapi minimal kenapa saya meminta Pak Nanan hadir dalam acara ini adalah meminta bimbingan dan berkelanjutan prosesnya bagaimana HDC ini makin lebih baik, makin solid dengan kebersamaan, kekeluargaan yang luar biasa. Saya tidak bisa berdiri sendiri, saya hanya sebatas penopang untuk mempertanggungjawabkan HDC ini makin baik. Dan alhamdulillah selama setahun Pak Nanan, walaupun dinamika di jalan, di daerah, ya tidak sempurna, tapi ada kecil-kecil dikit dinamika. Tapi kita gak mau mempersulit, kita pengen semuanya baik, gak mau provokasi dan propaganda. Kita tetap sabar dan tetap menjadikan Harley ini adalah rumahnya, rumah bersama, rumah besarnya kita semua. Dan kalaupun ada yang iseng-iseng, selalu biasanya ada yang kontra dikit, itu hal biasa. Tapi saya berharap ke depan organisasi ini jangan goyah gara-gara cuma seseorang yang mungkin belum puas atau pengen sesuatu hal yang lebih. Tapi alhamdulillah sampai hari ini semua baik-baik saja dan berharap keputusan Rakernas ini akan menjadikan HDC ini bukan pada kepentingan, sekali lagi, bukan kepada kepentingan perorangan dan kelompok. Tapi kepentingan Harley-nya adalah aturan yang berlaku pada kepentingan untuk masa yang akan datang. Saya tidak mungkin terus-terusan jadi ketua umum, masih banyak kaderisasi dan regenerasi yang terus berlanjut. Saya juga punya karir lain di politik yang mungkin saya akan fokus dengan situasional yang berbeda. Ya kalau mimpi saya jadi presiden mudah-mudahan kesampaian lah. Kalau sekarang jadi kalau jadi presiden roda 4 udah biasa. Kali ini presiden roda 2. Jadi pengen tahu, kalau waktu itu pas jadi ketua umum banyak isu, Pak Nanan, seolah-olah saya menertibkan hal-hal terkait dengan black market. Ngomongnya black market lah. Padahal kita tahu, kita pun pemain black market. Jadi semua isu sana sini dengan segala macam, tapi alhamdulillah teman-teman akhirnya tahu saya ini orang yang super fleksibel, enggak mau rumit, cuman kalau mungkin di luar area Harley sebagai seorang politisi, teman-teman mungkin melihat saya agak beda dari politisi lain, itulah saya. Saya pengen menjadi orang yang memang menjadi perwakilan yang cukup mumpuni. Cuma mungkin aja kemarin urusan pilkada, revisi undang-undang, saya enggak bersuara. Karena posisinya saya adalah bagian dari pemerintah. Sekali lagi, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan lancar, izin setelah nanti acara ini saya buka dengan Pak Nanan, saya izin kembali ke Jakarta, ada kegiatan lain yang mesti diselesaikan. Sekali lagi, selamat dan lancar. Pak Sekjen, tanggung jawab, jangan sampai kabur kayak Endut. Endut ini udah dibilang kemarin, tolong ajak saya. Enggak diajak juga. Jadi, teman-teman kalau mau ada dunia di luar kegiatan Rakernas, lapor aja sama Pak Endut,
Pandut akan selesaikan dengan secara adat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Umum HDCI, Bro Ahmad Saroni. Hadirin Bro Ensis, untuk selanjutnya kami undang dengan hormat Bro Nanan Soekarna, Ketua Umum HDCI periode 2011-2021 untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sekalian. Mari kembali kita awali dengan panjatan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa hadir di acara Munaslub Sus dan Rakernas ini. Yang kami hormati pimpinan Perkompinda yang mewakili, yang saya cintai Ketua Umum HDCI, Bro Roni, beserta seluruh staff, dan para ketua pengda-pengda yang berbahagia, merupakan kehormatan untuk saya bisa hadir di acara ini, dan terima kasih untuk Pak Ketum mengundang saya di sini. Banyak pikiran orang ini mau ngapain Nanan hadir di sini. Mari kita berpikiran positif tentunya bahwa kita ingin Rakernas Munaslub Sus ini adalah untuk membesarkan HDCI sesuai dengan harapan dari Pak Ketum tadi. Dan saya sangat paham sekali bahwa yang hadir di sini Pak Perkompinda ini bukan geng motor, bukan biker kaleng-kaleng. Tapi ini juragan semua, Pak. Juragan-juragan semua. Buktinya datang ke sini jauh-jauh bisa karaoke kan gitu kan. Ya, datang jauh-jauh pagi-pagi apa? Bangsawan kan. Apa bangsawan itu? Bangsa tangine awan gitu kan. Itu menunjukkan memang teman-teman adalah semuanya apa tadi? Para juragan-juragan semua. Itu guyonan, tapi saya ingin mengajak teman-teman, mari sama-sama kita laksanakan harapan keinginan Ketum ini, membesarkan rumah kita HDCI. Ya. Oleh karena itu, izinkan saya, Pak Ketum, teman-teman, untuk ada 3-4 slide ini, karena harusnya nanti, tapi karena waktu tidak ada, Bang Jonas bisa mungkin. Saya memilih, tadi malam saya apa yang saya mesti sampaikan. Alhamdulillah nyambung dengan harapan Pak Ketum. Judulnya adalah Values for Value. Saya ulangi, Values for Value. Kenapa begitu? Kita ini subsistem dari sistem negara ini. Sebagai subsistem komunitas, bikers hobinya naik motor, riding. Kita punya sarang yelnya adalah riding kumpul, enggak riding kumpul, itu benar gitu kan. Kumpul itu yang utama, bersama itu penting. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa mari sama-sama kita penuhi values for value. Hanya beda S-nya. Kenapa sekarang justru kehidupan di semua level, termasuk kita ini, hanya value. Value tanpa S. Nggak ada slide-nya ya. Value tanpa S. Apa sih value itu? Ya materi, duniawi, pangkat, jabatan, status, itu value. Gara-gara value tanpa S, maka ya semua menjadi masalah. Kalau guyonnya value itu adalah
fulus dan akal bulus lah gitu, value tanpa S. Nah kita berharap kita di HDC ini menggunakan values pakai S. Values itu apa? Nilai-nilai luhur. Itu, sehingga kita mari sama-sama apapun yang dipikir, yang diucapkan, yang dikerjakan, values for value. Bukan berarti sudah value enggak perlu makan, tetap perlu pangkat, jabatan, status, tapi utamanya adalah mindset-nya values. Gitu. Kenapa? Karena kalau value saja pasti ada masalah. Karena itu duniawi, pikiran bukan di hati, bukan nilai-nilai luhur. Teman-teman, tadi kita datang ke sini kirap bendera, itu nilai-nilai. Ada tarian budaya, itu nilai-nilai, itu values. Kita nyanyikan Indonesia Raya, itu values. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, itu values. Itu saya maksud. Bukan yang duniawi, yang fulus atau akal bulus lah begitu acaranya. Supaya kita hidupnya enak dunia dan akhirat. Jadi mari sama-sama ingin mengajak agar harapan Pak Ketum tadi kita berpikirnya values for value. Itu. Nah, berlanjutnya adalah bagaimana mengejawantahkannya di lapangan. Itu butuh dua hal. Komit atau konspiratif. Kalau value biasanya konspiratif. Konspiratif itu pasti ada masalah. Sekarang, besok, lusa akan datang, tahun depan, atau aman di dunia, di akhirat dihisab. Karena konspiratif itu pasti ada masalah. Tapi kalau komitmen dengan values, maka istilah saya aman dunia dan akhirat, gitu loh. Happy dunia, akhirat juga butuh, toh yang abadi di akhirat gitu. Nah, jadi mari sama-sama, kata kedua adalah full commitment, non-konspiratif. Susah dikerjakan, tapi bisa. Saya mengalami 35 tahun jadi polisi, kadang-kadang polisi brengsek, polisi bad cop, polisi good cop. Tapi mari sama-sama kita full komitmen dengan nilai-nilai non-konspiratif. Nah, nilai-nilai HDC apa? Saya ingatkan nih, ada nilai konstitusional, yaitu 4 pilar. Ada nilai organisasi, ada 6 nilai kan. Yaitu bersama, berkeluarga, bersaudara. Terus yang ketiga lagi apa? Ada 6 nilai, bersama, berkeluarga, bersaudara. Yang tiga lagi? Eksklusif atau inklusif? Inklusif, horizontal, sosial. Itu nilai operasional HDCI. Kemudian ada 7 karakter kita, itu nilai-nilai HDCI yang dulu kita sepakati, bukan saya, tapi raker, munas, menyepakati, itulah nilai-nilai HDCI yang tadi Pak Ketum harapkan menjadi terus dijaga. Itulah pembeda kita, kalau Pak Herman mengatakan bahwa pembeda adalah itu, pembeda kita dengan geng motor, pembeda kita dengan grup lain, bikers lain. Kita punya nilai-nilai konstitusional, nilai-nilai organisasi, dan nilai-nilai karakter pribadi. Itu mungkin titipan saya. Nah, karena itu, saya sepakat tadi bahwa sekarang tagline kita, Pak Ketum mengatakan bahwa HDCI hebat. Reading, enggak reading, kumpul. Oke, kita lihat positif nilainya. Pak Ketum dan teman-teman, ingat enggak dulu kita? Pertama kali saya dilantik di Makassar, kita sepakat, no complaint, no accident, wow, wow. Wow itu apa? Perkembangan pemerintah waktu itu Pak Jokowi jadi presiden, Indonesian wow. Maka wow-nya kita pakai di HDCI. Periode kedua, Indonesian now, masukin di HDCI. Jadi HDCI no complaint, no accident, now. Sekarang kenapa tidak? No complaint, no accident, HDCI, hebat. Itu yang mesti berubah sesuai dengan aturan. Menyesuaikan, fleksibel tadi katakan. Dulu kita HDCI, wow, waktu Pak Jokowi mengatakan periode pertama 5 tahun. Indonesian wow, ingat gak? Kemudian periode kedua, Indonesian now. HDCI now, sama.
kita ikut dengan pemerintah. Sekarang kita ingin HDC hebat. Ya HDC hebat. Nah saya sarankan satu hal lagi bahwa hebat itu, orang mengatakan apa sih hebatnya HDCI? Nah saya tadi malam punya ide, mudah-mudahan ada di sini. Jadi dari wow, now, hebat. Kenapa tidak HDCI hebat? Nah cuman hebatnya apa? Tadi malam saya kutak-katik, ada yang bagus kata-katanya. Silakan lanjut. Hebatnya ini, H, honorable atau harmony. Ya, E-nya tadi apa? Excellent atau unggul. B-nya brotherhood. Kemudian A-nya, apa tuh? Amazing. Kemudian T-nya tenacious. Kenapa tidak? Enggak perlu disebutkan, tapi itulah. Hebat tuh apa sih? Kita honorable, kita harmonis. Ya. Kita excellent, kita ini brotherhood, dan sebagainya. Kenapa tidak? Jadi mari sama-sama kita berikan nilai positif terhadap apapun yang disampaikan agar semuanya positif. Ini yang dari saya, mungkin mudah-mudahan ini mengakomodir harapan Pak Ketum tadi, bahwa tetap kita dari wow, jadi now, jadi hebat. Hebatnya tadi, apa hanya? Ayo teriakan sama-sama, ayo. Hebat, H. E. B. A. T. Tenacious. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk kembali ke atas panggung. Mohon izin kepada Bro Nanan untuk tetap berada di atas panggung. Dan juga kami undang dengan hormat kepada Ketua Umum HDCI. Dan kemudian kepada Ketua Dewan Kehormatan Bro Edwin Sanjaya. Dan kepada Prokomimda PJ Gubernur yang diwakili oleh Kakominfo Provinsi Riau. Dan Kapolda Riau yang diwakili oleh Dirlantas Polda Riau. Selanjutnya Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kadispora Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama melaksanakan prosesi pembukaan Munas Lupsus Rakernas HDCI 2024. Dan kami undang sekaligus dengan hormat kepada Ketua HDCI Pekanbaru untuk mendampingi prosesi pembukaan Munas Lupsus Rakernas HDCI 2024. Mohon izin apabila sudah siap akan kita hitung bersama-sama. Baik, hadirin Bro Ensis, mari kita hitung mundur untuk rangkaian pembukaan Munas Lupsus Rakernas HDCI 2024. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan demikian telah resmi dibuka Rakernas Munas Lupsus HDCI 2024. Dan kami mohon dengan hormat kepada tamu VIP untuk tetap berada di atas panggung untuk rangkaian prosesi pemberian plakat. Pemberian plakat pertama oleh Bro Ahmad Saroni selaku Ketua Umum HDCI yang akan diberikan kepada PJ Gubernur yang diwakili oleh Kakominfo Provinsi Riau. Dan untuk sejenak kita sesi foto bersama.
Ya, selanjutnya untuk pemberian plakat dari Ketua Umum HDCI Bro Ahmad Saroni kepada PJ Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Kominfo Provinsi Riau, Bapak Ihwan Ridwan. Kita berikan tepuk tangan atas pemberian plakat dari Ketua Umum HDCI kepada PJ Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Kominfo Provinsi Riau. Dan untuk selanjutnya pemberian plakat kepada Kapolda Riau yang diwakili oleh Dirlantas Polda Riau, Kombespol Taufik Nur Hidayat SIK MH. Dan untuk selanjutnya pemberian plakat oleh Ketua Umum HDCI kepada PJ Wali Kota Pekanbaru, Bapak Hazli F. SSTP MSI. Dan sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk tetap berada di tempat. Kemudian sesi pemberian plakat dari Ketua HDCI Pekanbaru, Bro Herlan, untuk menyerahkan plakat Sumatera Bike Week 2024 kepada Ketua Umum HDCI Bro Ahmad Saroni. Selanjutnya pembelian plakat kepada Ketua HDCI periode 2011-2021 Bro Nanan Sukarna. Selanjutnya pemberian plakat kepada Ketua Dewan Kehormatan HDCI, Bro Edwin Sanjaya. Selanjutnya untuk pemberian plakat kepada PJ Gubernur yang diwakili oleh Kepala Kominfo Provinsi Riau. Pemberian plakat selanjutnya kepada Kapolda Riau yang diwakili oleh Dirlantas Polda Riau. Selanjutnya pemberian plakat kepada PJ Wali Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kadispora Kota Pekanbaru. Dan selanjutnya untuk berfoto bersama. Kami haturkan terima kasih dan kami mohon izin untuk Ketua Umum HDCI dan Bro Herlan, Ketua HDCI Pekanbaru untuk tetap berada di tempat. Dan selanjutnya mohon izin berkenan untuk lainnya dapat kembali ke tempat. Untuk pemberian plakat selanjutnya, ya, dari perwakilan luar negeri kepada Ketua Umum HDCI. Dimohon untuk bersiap-siap. Kepada Bapak Mizan, Presiden White Eagle Motor Club Langkawi, Malaysia. Dan selanjutnya kepada
Dan selanjutnya pemberian plakat oleh Bapak Jeff Asman, License Officer Sabah Big Biker Association kepada Ketua Umum HDCI yang didampingi oleh Ketua HDCI Pekanbaru. Selanjutnya, kepada Presiden IM IPIN, Street Glide Honor Malaysia. Selanjutnya, Presiden IM IPIN Street Glide Honor Malaysia. Selanjutnya, Aryo Watanabe, Founder Harley Davidson, Fui Gang. Dan untuk bersiap selanjutnya kepada Bro Om Ben, Freedom Riders Malaysia. Ya, kami haturkan terima kasih untuk sesi pemberian plakat. Hadirin Bro & Sis yang berbahagia, demikianlah rangkaian pembukaan Munas Lupsus Rakernas HDCI tahun 2024. Oleh karena itu, kami mohon untuk dapat menikmati hidangan coffee break yang berada di luar ballroom. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas pembukaan Rakernas Munas Lupsus HDCI 2024. HDCI semakin solid untuk menjaga rumah besar HDCI. HDCI hebat! Ngarani, obat!